sampai juga ini di rumahnya Pak Uki ah, Oke kita langsung lihat ya bro Nah ini dia bro untuk kolam molinya ya Udah gede-gede banget nah, Untuk buka molinya ini campur ya bro Ada moli golden black sama marble juga ada Sama black molly bro Nah ini dia untuk Pak Uki nya lagi bikin lagi bersihin akuarium bro <laughs> oke okay, bro ini saya jadi ngambil 100 ekor yang untuk ikan molly -nya. untuk uh, molly di rumahnya pak uki <laughs> ini mau ditangkepin ya bro nah nah ini dia kawan-kawan saya wah lagi pada udut bro <laughs> oke okay, nanti kita coba lihat lagi ya untuk di belakang ya di rumahnya pak uki lihat kolamnya sama nanti juga kayaknya saya mau ngambil ikan nila putih lagi bro bagi naksir sama nila putih <laughs> nah ini dia untuk ikan molinya ini masih remaja ya bro jadi katanya pak uki malah lebih bagus kalau buat uh, bisnis jualan bro soalnya lebih kuat daya tahannya sama nanti misalkan belum laku juga bisa ditampung <laughs> kata pak uki kecampuran apa kepai pakai kurmoli nah, ya, nasi anakan model, ya. oh iya Oke, ini lagi dihitung sama Bapak Uki. Oh iya, untuk alamatnya mungkin buat kawan-kawan yang ingin mampir ke rumahnya Pak Uki. Ini pas banget di belakang sekolah SD ya. SD MI ya, sorry bro, ini MI ya. Nah, di depannya sekolah ini tuh jalan raya yang mengarah ke Jogja kalau ke sana. Sedangkan kalau yang ke barat, sana barat ya bro, arah ke Aring Diamit Aring Buntus, Buntus sampang cilacap pokoknya arah ke barat itu ke daerah barat <laughs> oke okay. oh iya buat kawan-kawan yang mungkin ingin budidaya moli ini sangat menjanjikan ya walaupun harganya nggak seberapa tapi lumayan bro soalnya kalau di daerah saya ini harga mulai dari 300 perak per ekor lumayan untuk modalnya gampang banget cuma terpal atau kolam biasa ya terus dikasihkan moli insya Allah cepet ada manak bro, atau beranak ya. <laughs> yang penting jangan lupa makanannya harus teratur. oke. nah ini yang agak gede ya bro untuk molinya. oke ya bro kita menuju ke kolam belakang ya. ini ke lokasi ikan nila atau munjair. ini di belakang banyak banget kolam bro. ada nila, koi, ada ikan mantis juga di sini ini ada, ada jemput juga ini bro si tumin nah ini dia untuk indukan ikan main fish ini udah gede-gede banget ya bro ini dok kenapa nah ini untuk kita kabarin oh apa sih ya pleti ya oh di sini juga ada ikan pleti banyak banget iki bro oke dah kita lihat langsung nih pak uki lagi nyerok ikan ulahnya Oh iya iya iya. Nah ini udah diserok sama Pak Uki untuk nilainya. Nah berarti Ini lagi dicariin untuk ikan yang cowok pak. Nah di Didi di telengkan kono apa pak? Sing mantur biasa nih loh. Oh pas ini corotan, Rin. tanin. <tuk> nah, lanang. Biasanya kelanang abang atau sih pak? Eh abang kopi yuk. Iya. Oh kita Oh iya. Kui jauh kelanang ya rin? Kui kelamin cilik ya. Oh iya ya. Nah ini yang cowok bro kelihatan gak nih? Pokoknya yang kelihatan ada itunya tuh apalah Kegahin. kelaminnya pokoknya. Ini, oh iya ya. Iya. iya. Yeah, kaya -kaya iya. Kan kaya -kaya nah ini cowok ya bro. Jod papat ya kenapa? Waktu nah, nyuruh apa, apa ya? Ya, pasti aku anak waktu nembak. Iya, iya, iya. Anak anak yang Nah, ini ada yang merah. Kalau yang merah malah lompat tu. Ya? Hmm, roti. Belang. Nah, kita lihat lagi untuk. Itu kain Oh iya, ke cowok kaya ni pak. Cowok. Iya. Nah minyak ya? Iya, iya. Nanti lihatin. Iya. Iya dia <SILENCAL STYERLONO> kenapa cilik lo? Nah Oh iya gue ya. Oh, gede. Gede ya. Apa lho. Nek <SILENCAL STYERLONO> Oke bro, ini kita udah dapat ikan nila kita lihat-lihat dulu ya bro. Di sini ada ikan koi, sama koki ya bro sudah indukan. Koinnya seribu apa ya pak? Koinnya koi. ya? Ya ya koinnya. seribu koinnya seribuan bro masih kecil kecil ya. Ini ada koki. Nek nah, indukannya biar gak pak koki nek? Sakit ya. Lima puluh ribu itu bro indukan koki oranda ya koki jambul. Nah, ini udah jinak untuk kokinya. Oke. ngalap yang Pak. Apa? warna. Oh ora, lale bae. Oh, iya. <laughs> nah, di sini juga ada ikan lohan. Oke, okay, Bro, ini ikan lohan yang kemarin yang harganya per ekor kalau nggak salah 30.000 ya. Ini kelihatan banget. Wis. <laughs> ini lagi ngumpul soalnya bro, jadi nggak kelihatan banget seri. Nah itu kelihatan. Untuk kita, ikan lohan anakan SRD ini ya, SRD. Terus di sampingnya di sini juga ada ikan opo iki. Oh, ikan nila juga. Ini nila anakan ya, Bro, masih kecil-kecil. Anakan. -kecil. Nah. Ini juga ada pengunjung yang lagi beli ya, mau ngambil ikan lele katanya. ukuran 35 35 ya. Sepi lagi Pak, korek-korek. Satu, 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 satu. Satu. Ini ada ikan ya kurang tiga limaan untuk harganya 100 perak, bro. Bagi langka, ya. <laughs> Campur karo iwak masa apa ya? Apa koi? Komet? Komet ya? Oh iya <laughs> ramai oyongan Komet? ya oyongan. Umuruan, oh, ini habis. Oke, okay, Bro. Di sini juga ada ikan gurame ya, umur 25 hari, harganya tadi 275 perak, Bro. Oyongan. Oyongan, -oyongan, siapa, oyongan. oyongan siapa, Pak? Oyongan ya. Jamai masih, ya cilik. Oh cilik oh iya, iya. Oyong oh, ayo. Ayo. oh iya ya. namanya kalau di sini oyongan biji oyong bro nah, oke okay, okay. oh, di sini namanya oyong. <laughs> oyong 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 oyongan oke okay, bro kata Pak Oke ini untuk main fishnya katanya udah ada anakannya kita coba lihat ya bro di sini di sebelah timur katanya anakannya coba kita lihat apakah kelihatan ya Nah untuk main fishnya ini gede banget ukurannya Nah tuh kelihatan gak bro itu indukannya ya Oke bro kita coba lihat lagi di sini ya Nah, di sini juga ada ikan. Uh, oh, mantap, Bro. Ini ada ikan apa iki? Molly marble. Ini molly marble banyak banget ya. Untuk molinya. Dan di sebelahnya juga ada kolam gede cuma kosong kayaknya ini, Bro. nggak ada penghuninya. Oke. Okay. Oke bro, kita lanjut lagi. Di sini juga ada ikan perot. Ini dia ikan perot ya. Kemarin saya juga udah nyoba beli. Ini udah indukan semua ya bro untuk perotnya. Oke. Ini malah si bro Tumin lagi sibuk memet jambu iki <laughs> sama bro Hamid. Gomit ini ya. <laughs> jambu iki. Wih mantap nembung urung weh Ini suasananya sangat Sunyi ya karena di desa bro Masih banyak pohon-pohon ya Dan Adem hawa <laughs> nih Oke bro Ini untuk ikan perutnya lagi di Sekusi mau diserok sama Pak Uki ya sama tadi saya minta tanaman apa ini gitu, net cemara air apa ya bro buat nyoba budidaya nanti <guluh> 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 iya, bundernya ya nah, Oke, okay. okay, ini kuning-kuning. Oh, ya. Nah, <guluh> iya. Oke, okay, ini kata Pak okay, Uki kalau yang cewek itu ada kuning-kuningnya. Ya, ya. Oh, cowok. <guluh> Oke, okay, itu. tekai campur karo sepat nangkana nah. nggak roh deh ya mau nah, kelut apa nanti pangani oh iya yeah. Iya, yeah. oke okay, bro, kita ngambil lima ekor ya yang mau nyoba buat budidaya. <laughs> oke okay, bro, kita lihat lagi nih untuk koleksikannya pauki yang di akuarium. Ini kemarin ada kawan yang nanyain untuk Oscar jumbo nya. Oke, okay, Oscar es ya pak mas Oke, okay, ini untuk Oscar jumbonya 150.000 bro. Ini udah indukan banget ini. coba apa cewek sih pak? Cewek. cewek ya. Oh, ternyata ini cewek bro untuk Oscarnya. Gede banget soalnya ya. Ini. <laughs> bawah. <Bersalah. Bede> banget <laughs> Oke okay ya bro, itulah tadi video saya di rumahnya Pak Uki untuk belanja ikan hiasnya ya. Alhamdulillah dapat banyak bro. <laughs> Terima kasih buat kawan-kawan semuanya sudah setia menonton video dari saya. Jangan lupa ya nantikan video berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum bro.